Lagu Tak Mengapa nyanyian A. Rahman Hassan bersama kumpulannya Orkes Nirwana kekal popular zaman berzaman hingga kini. Namun segalanya tinggal kenangan. Dato' A. Rahman Hassan telah pergi meninggalkan kita selamanya 2 minggu lepas. Allahyarham berusia 73 tahun meninggal di Hospital Ampang jam 12.40 tengah malam akibat jangkitan kuman pada paru-paru dan lemah jantung. Allahyarham menghembuskan nafas terakhirnya di sisi isteri dan anak-anaknya. Salah seorang anak kandungnya, iaitu pelakon Kir Rahman, mempunyai pandangan tersendiri mengenai Allahyarham. Abah adalah orang yang sangat dominan dalam diri saya. Dia dominan dengan disiplin dia, keluarga dia. Abah dia selalu mengingatkan. Dia cakap sekali, dia tahu tak cukup. Dia akan cakap 2 kali, dia cakap 3 kali. Dan benda itu sangat betul. Dia menekankan kepada agama. Jangan sekadar beragama kalau tidak mengamalkan tak guna. Ya. Sama macam membaca Quran tapi kalau tidak mengamalkan tak guna. Kalau dia orang budaya, tapi bahasa dia jaga. Adab dia jaga. Ini benda sangat penting. Dia kata, oh, belajarlah tinggi melangit tapi kalau tak ada adab, tak kemari. Benda ini semua saya ingat. Termasuk diri saya banyak kelemahan. Jadi abah dia membetulkan kelemahan itu. Saya anak dia. Jadi dia tahu kelemahan anak dia. Mudah dia. Dia counter. Selalunya kalau saya salah cakap, saya akan kena balik dengan mudah. Pasal dia orang berpengalaman, dia tahu apa dia buat. Jenazah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Keramat selepas urusan bedah siasat selesai diikuti selepas solat zuhur. Dia jatuh betul-betul sakit pada Isnin malam tu. Kemudian dia di hospital. Malam tadi dah habis. Tak ada siapa pun yang terasa susah. Tak ada siapa pun rasa terpaksa bergilir-gilir berjaga. Dan dia tak menyusahkan mana-mana pihak. Dia pada tempatnya, pada dia punya flow tu semua membantu keluarga. Jadi saya kira dia diperkenankan apa dia punya. Dan saya di Allah SWT belanja saya. Allah SWT belanja saya, dia perlihatkan pada saya, diberikan faham kepada saya. Dan jika saya melihat dia pada saat akhir dia, pada saat nadi dia sudah kosong, 0-10, 0-10, saya, Allah SWT belanja, saya faham. Saya diberikan faham bahawa abang pergi itu dengan tenang. Saya tengok dia tu, saya tahu dia pergi dengan tenang. Kalau saya seorang tahu pun tak apalah. Tapi sebab masa tu memang kebetulan ada berapa orang saya. Memang saya tak berpisah dengan dia untuk 1 jam antara lagi. Memang saya tak berpisah dengan dia, saya terus berdoa. Jadi saya nampak dia pergi itu memang cukup tenang. Saya tak, saya bukan nak berbongkak ataupun berpisah melangkat-langkat tak pasal-pasal. Ini apa yang saya nampak. Jadi seolah-olah ada suara beritahu saya, Hin, kau tak boleh sedih. Kau patut bangga. Abah pergi dalam keadaan itu. So saya cuba untuk menjadi kuat. Sejak tahu berita daripada doktor, saya cuba untuk menjadi kuat. Saya tengok ma dah pecah. Jadi saya tak ada choice. So I'm the only one yang kena stay strong untuk explain pada orang datang, cakap technically macam mana yang terjadi pada abah, apa sebagainya, kronologi dia kan. Dan alhamdulillah saya berjaya. Kecuali tadilah, tak tahulah kenapa, saya berucap dekat masjid tadi, dia datang sendiri je. Tak boleh elak lah. Buka signal apa pun tak jadi dah masa tu. Jadi saya, tu saya minta maaf. Memang ada sebab saya ketika bercakap. Abah dah habis meninggalkan segala ilmu dia untuk anak-anak dan keluarga, pada isteri. Dan pemikiran ini saya jangkakan kami reta. Terdahulu Allahyarham bergantung kepada alat bantuan pernafasan selama 3 hari di hospital berkenaan. Barangkali ada di antara hajat arwah yang tak kesampaian di saat terakhir bersama keluarga di rumah. Kebetulan sebab anak buah saya lahir 13 hari bulan Jun. Jadi birthday dia lah hari ini anak buah. Jadi dia cakap, Iwan, dia panggil Iwan tu Haji. Haji tu baru berdua tahun. Haji, birthday kali ni raih kat rumah Tobah. Rumah dia lah. 12 hari bulan tu dia kebelas. Hari ni jadi tak dapat. Tapi betul, maknanya dia dekat rumah abah lah. Kita ramai-ramai kat rumah abah. Tak ada apa, saya punya kesedihan ni saya tak, bukan sedih-sedih, saya bersyukur. Saya tak ada. Jasanya menghiburkan kita dengan lagu-lagunya akan tetap abadi dalam lipatan sejarah. Semoga rohnya dirahmati Allah serta ditempatkan di dalam golongan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.